Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa askhi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa askhi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja kita semua ini selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya saya doakan kepada kalian semua yang sedang melihat video ini, semoga saja rezeki kalian berlimpah dan semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, dan semoga saja kalian semua menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia kelak dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan intinya pula saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua para subscriber yang sudah mendukung channel yang kecil ini, channel yang sederhana ini. Semoga saja kebaikan kalian kelak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya doa saja yang bisa saya berikan kepada kalian semua, dan semoga saja dukungan kalian ini bisa bermanfaat buat diri saya pribadi, dan semoga saja saya bisa membuat video-video yang bermanfaat yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas Abang Nel sesuai dengan thumbnail yang saya tampilkan di muka video ini. Dan saya juga sempat heran mengapa si Abang Nel ini bisa memberontak, bisa begitu licik dengan Mama Skaryo, bisa begitu sombong dengan Mama Skaryo, padahal sebelumnya Abang Nel ini orang yang baik dengan Mama Skaryo. Dan saya pun paham dengan Abah Menel, Abah Menel ini adalah orang yang baik, orang yang baik, luar biasa baiknya. Saya tahu kebaikan-kebaikan yang sering kali dilakukan Abah Menel ini. Dan disitu timbul pertanyaan buat saya, mengapa Abah Menel ini sombong dengan Mama Skaryo, bahkan dia tidak peduli dengan orang-orang yang mencaci, menghina, mengatakan Abah Menel ini adalah seorang dukun, ataupun mengatakan Abah Menel ini orang yang dengkilah, ataupun segala macam semuanya untuk Abah Menel itu. Dan ternyata sekarang sudah terjawab, dan semoga saja apa yang diucapkan Abah Menel ini benar dan tidak menjadi orang yang licik lagi. Dan saya yakin insya Allah semoga saja penyampaian Abah Menel ini adalah benar. Dengan adanya Abah Menel, kita ataupun saya bisa lebih tahu Mama Skaryo yang sebenarnya, bisa jauh lagi kita mengetahui Mama Skaryo. Aduh, agak susah ngomongnya. Maklumlah. Yang tadinya kita hanya tahu Mama Skaryo ini seorang pembasmi dukun santet, seorang guru besar Padepokan Sendang Sejagat. Ternyata di sisi lain ada sesuatu hal yang belum kita ketahui tentang Mama Skaryo. Dan di sini akan saya kupas tuntas walaupun tidak sepenuhnya. Dan semoga saja dengan apa yang saya ucapkan ini, dan kalian pun ikut tahu sebenarnya siapa Mama Skaryo. Dan itulah tujuan Abah Menel. Dia sengaja memancing keributan, dia sengaja sombong dengan Mama Skaryo agar Mama Skaryo bisa menjumpai Abah Menel. Dan akhirnya Mama Skaryo benar-benar menjumpai Abah Menel, dan disitulah Abah Menel tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dan disitu Abah Menel jujur. Semoga saja benar-benar jujur ya Abah Menel, jangan licik-licikan lagi. Jadi maksud dan tujuan Abah Menel ini, dia ingin tahu, ingin tahu lebih dalam lagi tentang Padepokan Sendang Sejagat dengan cara seperti itu. Dan ingin lebih tahu lagi siapa Mama Skaryo yang sebenarnya.
Kalau saya katakan kepada kalian, Mama Skario itu penjual kaset, percaya tidak kalian? Coba, buat kalian semua yang biasa melihat Mama Skario di channel YouTube, dan sekarang saya katakan Mama Skario itu penjual kaset, saya katakan Mama Skario itu penjual es cendol, percaya tidak kalian? Dan saya katakan lagi, Mama Skario itu seorang kuli, pernah bekerja dengan orang Cina, percaya tidak? Dan kalian harus percaya. Dan itu berkat siapa? Berkat Abah Menel. Jadi saya pribadi pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Abah Menel. Di perbincangan Abah Menel dengan Mama Skario di Banten, di tempatnya Kang Adin, di situ Abah Menel menanyakan sejarah ataupun kisah-kisah tentang Mama Skario. Dan siapa sih sebenarnya Mama Skario ini sebelum menjadi guru besar, sebelum memiliki padepokan Senang Sejagat, apa saja yang dilakukan oleh Mama Skario, terus Mama Skario ini berguru di mana saja, kan seperti itu. Dan akhirnya kita tahu, dan saya kira Mama Skario ini gurunya hanya satu, karena guru Mama Skario ini adalah guru saya juga, seperguruan. Saya seperguruan dengan Mama Skario. Kalian harus tahu, saya seperguruan dengan Mama Skario. Ternyata guru Mama Skario ini banyak, lebih dari 7, mungkin belasan ataupun ratusan. Saya rasa ratusan guru Mama Skario ini. Dan ternyata Mama Skario ini juga pernah bersama-sama dengan Master Limbat berapa tahun yang lalu untuk menghibur banyak orang. Nah, siapa Mama Skario ini? Mengapa tadi saya katakan dia pernah menjadi penjual es cendol ataupun penjual kaset ataupun menjadi kuli ataupun bekerja dengan orang Cina? Ya itulah perjalanan Mama Skario sebelum Mama Skario mendirikan padepokan Senang Sejagat, dan akhirnya saya bisa tahu dulunya Mama Skario itu seperti apa. Dan Mama Skario juga pernah dirampok di tengah laut lepas, dia dirampok, barangnya dia ambil dengan orang-orang yang jahat, dan Mama Skario coba menghindar dari ganasnya para perampok ataupun zolimnya pelaku-pelaku perampokan ini. Mama Skario terjun bebas ke lautan, itu pernah dilakukan oleh Mama Skario. Dan ternyata itu luar biasa cerita Mama Skario itu. Video ini saya rangkum dari miliknya Gus Hadi. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa jumpai channelnya Gus Hadi ataupun channelnya dari Abah Menel ini. Dan alhamdulillah, semoga saja pengakuan Abah Menel ini benar dan dia tidak menjadi orang yang licik dan munafik lagi. Tak henti di situ, Abah Menel juga bertanya kepada Mama Skario, bagaimana sih bisa berdirinya padepokan Senang Sejagat yang begitu besar? Dan ternyata Mama Skario memberikan jawaban yang benar-benar membuat hati saya tersentuh. Dulu Mama Skario tidak pernah terpikir ingin mendirikan padepokan Senang Sejagat. Ya, mungkin ya faktor dana ataupun apa kan. Tapi ada niatan Mama Skario ingin mendirikan padepokan. Yang terlintas di pikiran Mama Skario, padepokan apa nih? Padepokan apa? Hanya yang terpikir di pikiran Mama Skario itu nama ataupun tempat padepokan itu Sejagat. Sejagat lah, kurang lebih seperti itu. Tidak mudah bagi Mama Skario ini untuk mendirikan padepokan Senang Sejagat. Di situ Mama Skario menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa, ketika Mama Skario di saat dia benar-benar tidak memiliki uang untuk mendirikan padepokan Senang Sejagat ini, dia masih sempat-sempatnya memberikan sedekah santunan kepada anak-anak yatim piatu. Dan insya Allah keajaiban yang luar biasa sampai saat ini Mama Skario rasakan. Nah, itu pelajaran berharga buat kita semua. Kita ini jangan takut rugi, jangan takut, walah kalau saya memberi orang saya akan rugi dan saya tidak akan mendapatkan gantinya. Dan insya Allah, Allah itu maha segalanya loh. Allah itu maha adil, Allah maha tahu. Nah, itulah yang dilakukan Mama Skario. Dia rela memberikan santunan, sedekah, padahal di saat itu dia ingin sekali mendirikan padepokan, tapi dia ikhlas. Dan alhamdulillah luar biasa sampai sekarang bisa kita saksikan siapa Mama Skario ini. Nah, terlepas dari semua itu, dan ternyata Mama Skario ini orang yang taat dan rajin beribadah, dan saya mengakui itu. Dan ketika saya mendengar pengakuan Mama Skario, ketika Mama Skario ribut dengan keluarganya ataupun masalah pribadinya, dan Mama Skario ini memilih suatu tempat yang luar biasa,
masjid. Bahkan sampai 2-3 hari Mama Skara itu di masjid kalau dia sedang apa mendapatkan masalah ataupun ribut dengan keluarganya. Nah, jadi itu buat kalian semua, di sini saya sampaikan lagi, kalau kalian memiliki masalah, cobalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang ke tempat-tempat yang apa ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi cobalah ceritakan masalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ceritalah, ngobrollah kepada Allah seperti itu. Ya Allah, mengapa hidup saya ini seperti ini? Ya Allah, dosa apa yang telah hamba-Mu lakukan? Ya Allah, datanglah cerita jujur sama Allah, curhat, dekatkan diri kepada Allah, dan insya Allah kalian akan mendapatkan ketenangan. Dan karena itu yang dilakukan oleh Mama Skaryo. Nah, oke, kawan-kawan semua, mungkin itu saja dulu yang bisa saya rangkumkan dan saya berikan kepada kalian semua. Semoga saja rangkuman yang sedikit dan sederhana ini bisa memberikan pengetahuan kepada kalian semua yang dulu belum tahu Mama Skaryo penjual es ataupun penjual kaset, dan sekarang kalian bisa tahu. Nah, yang saya katakan tadi, kalian bisa jumpai channelnya di Abah Mel, itu lebih lengkapnya ya, Gus Hadi. Di situ ada pengakuan-pengakuan Mama Skaryo ini dulu seperti inilah, mencari ilmu, berguru kesana kemari lah, pokoknya sudah melanglang buana lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kawan-kawan semua, maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan saya sadari kata-kata yang salah itu berasal dari setan. Dan kalau ada kata-kata saya yang benar dan saya lebih sadar, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak henti-hentinya tetap saya doakan kepada kalian semua, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.